Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo MPFs, kembali lagi bersama Irsa TV. Di kali ini Irsa mengadakan sebuah kumpul bersama, yaitu dalam acara menyemaraki buka bersama dengan tagline kurma, kumpul Ramadan bersama diplomat muda. Untuk itu, ingin melihat keseruannya, tonton terus dan ikutin vlog Irsa dari awal hingga akhir. Sampai jumpa. Oke, kita langsung aja tanya-tanya pesan dan kesan dari mahasiswa ilmu hubungan internasional yang ikut bukber kurma pada tahun ini. Di sini udah ada salah satu mahasiswanya. Gitu nih, dengan siapa dan angkatan berapa? Rinaldo Dandir, angkatan 2020. Kesan untuk bukber tahun ini, Kak? Bukber tahun ini memang lebih menarik dan lebih seru, dan teman-teman yang hadir juga excited daripada tahun lalu, dan mudah-mudahan di tahun selanjutnya dari panitia juga bisa lebih banyak mengajak mahasiswa hubungan internasional UNSRI untuk ikut, dan dosen-dosen, karena kegiatan ini sekaligus kegiatan bonding untuk sivitas akademika UNSRI. Mungkin untuk menyemaraki Ramadan juga, apa sih harapannya untuk Ramadan tahun ini juga, dan juga apa aja dah? Oke, untuk Ramadan tahun ini harapannya mudah-mudahan teman-teman yang beragama muslim mendapati keberkahan, kemudian kesehatan dan rezeki juga, dan tentu teman-teman dari yang muslim harapannya juga bisa, mungkin bisa umroh atau haji dalam waktu dekat, dan itu salah satu harapannya. Oh ya, katanya kakak haji juga udah daftar ya? Kakak nggak haji. Umroh? Enggak juga. Tapi kopernya ada. Koper haji. Mungkin kita akhirin ya, kita lanjutnya bakal wawancara mahasiswa hubungan internasional lainnya. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya di sini ada mahasiswa yang lagi duduk juga yang mau kita tanya. Halo, Pak, dari mana dan angkatan berapa? Nama? Iya, nama. Nama Muhammad Rifki Nasrullah, angkatan 2021. Oke, apa sih pesan dan kesan untuk tahun ini? Pesan dan kesannya mungkin di Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin dan bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Kalau bukber tahun ini gimana sih kesan dan pesannya untuk? Alhamdulillah acaranya seru, panitianya juga kompak, makanannya juga enak, pokoknya worth it. Oke, terima kasih, Kak. Nah, teman-teman, kali ini kita bersama salah satu alumni hubungan internasional Universitas Sriwijaya. Boleh kenalin namanya, Kak? Halo, teman-teman. Nama aku Audrey di sini. Dari angkatan? Sebenarnya aku nih dari angkatan 2019, termasuk angkatan yang udah fosil banget ya kalau di hubungan internasional. Oke. Walaupun gitu, Kak Audrey sendiri masih menempatkan dirinya untuk bisa bergabung di bukber kita pada malam ini. Nah, mungkin pertanyaannya, Kak, apa sih kesan dan pesan kakak buat ber-KI pada malam hari ini? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, ini sebenarnya adalah sebuah itikad yang baik ya, yang terutama ini dibangun oleh Zena dan juga Rafa dan teman-teman dari IRSA khususnya, karena ini menjadi sebuah tali penyambung silaturahmi antara para sivitas akademik, baik mahasiswa maupun dosen, sehingga menurut saya ini perlu diteruskan di next year, karena ini juga sekaligus menjawab keresahan beberapa anak dari mahasiswa HI yang sering bilang, oh ini kok kapan ada acara bondingnya, kayak gitu kan, oh ini kapan ini cuma acara cuma eksklusif atau enggak saling melibatkan. Nah, makanya acara korma ini menjawab untuk keresahan teman-teman sekalian. Selanjutnya mungkin apa nih harapan kakak di Ramadan kita pada tahun ini? Wah, kalau ini mah kalau menurut aku yang jelas puasanya full, THR-nya lancar. Oke. Oke, mungkin itu aja dari Kak Audrey. Oke, di sini udah sama Kak Rama. Kakak dari angkatan berapa? Aku dari angkatan 20. Oke, untuk kakak apa sih kesan dan pesan bukber tahun ini? Kesannya seru dan sangat dapat apa ya feel kekeluargaannya, dan untuk pesannya semoga makin solid ke depannya. Oke, untuk harapan Ramadan tahun ini apa sih, Kak? Cuma dapat pacar. Oke, udah selesai. Oke, teman-teman, mungkin kita tanya-tanya lagi ya. Untuk terakhir kalinya di sini udah ada yang nyanyi, tapi di sini udah ada Narni. Halo Narni. Berhenti. Saya mau main juga. Kita mau nyanyi.
penasaran, gimana pesan dan kesannya untuk bukber tahun ini? Literally capek banget dan kayak tapi seru banget at the same time. And, ini merupakan sebuah acara yang benar-benar kayak merekatkan tali silaturahmi banget di antara semua mahasiswa HI, dosen HI juga, dan kayak kalau bisa acaranya sering-sering diadain biar kayak kekeluargaannya itu lebih terasa lagi. Apa sih harapan untuk Ramadan tahun ini? Kalau dari aku pribadi, untuk Ramadan tahun ini aku harap menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan untuk HI, semoga HI akreditasinya cepat naik. Dari mana dan angkatan berapa? Aku dari Indramaya angkatan 22. Terima kasih ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja karena di sini sangat asik dan seru banget. Bye-bye, sampai jumpa di vlog berikutnya. Kami sudah di Kesara mengucapkan